Halo Mas Bro, jumpa lagi dengan saya di channel Mr. Jan Undur Diri. Mas Bro, pagi ini saya menjelang ke kolam. Ini papanya Orik sama si Orik nih di belakang saya. Ngajak mancing-mancing belut Mas Bro di belakang rumah. Nah, gak taunya baru dimasukin, sudah strike satu Mas Bro. Tuh, saya belum bikin opening, sudah strike. Nah, ini videonya nih. Ini Mas Bro, kayaknya strike Mas Bro. Nah, Abang Orik, strike. Strike, Morik, slow, strike. Slow. Ini karena banyak rumput, jadi slow. Pasti nyangkut di akar rumput. Ah, saya tarik. Nanti lagi lah cerita yuk. Ah, terus slow. Kok di mana nih? Slow, slow. Besar ini kayaknya. Cukup banyak bang. Belum, baru mulai. Baru mulai bang. Slow Rik, slow Rik. Nah, itu kepalanya muncul. Nah, lumayan. Belut anakan. Lumayan. Om Andi. Mana Om Andi? Ini Abang Orik sudah strike lagi. Ah. Itu satu lagi itu, Mas Bro. Bentar. Ah, itu baru strike tuh. Lumayan sejempol. Ah. Udah nambah dua. Itu satu lagi itu di situ. Track lagi, jadi papanya Orik masang beberapa pancing Mas Bro. Bisa nah, lewat? Enggak. Hah? Lewat situ. Nah, Mas Bro, terus si Orik strike lagi di situ Mas Bro. Hah? Mana Rik? Wow, wow. Ini kayaknya tadi nih ditinggal pancingnya ya, Rik? Iya. Ditinggal dari bawa lari kemana-mana nih. Nah, karena bapaknya Orik mancing di tempat lain. Wow, lumayan Mas Bro. Salam-salam untuk Om Andi, Orik. Om Dede. Ayo mancing. Ayo mancing, woi. Lumayan lah, sejempol Mas Bro. Ini udah keberapa, Rik? Rik, ketiga. Ketiga, empat. Lepas tadi. Oh lepas ya. Oh iya. Strike ketiga Mas Bro. Ini dia Mas Bro. Kita lanjut sebelah sana Mas Bro. Oh. Rik, ini strike Rik. Strike. Rik, Rik, tarik Rik. Ini tadi saya tinggal sebentar Mas Bro. Rupanya strike. Rik. Tolong Rik. Tunggu. Jadi ini Mas Bro, selama kami tinggal, papanya Orik ini masang beberapa pancing Mas Bro. Nah, sekarang ditarik satu-satu. Nah, nyangkut di akar. Lawan, Rik. Lawan. Tunggu. Tunggu, Rik. Nyangkut di akar nih. Ah, ya. Terus. Lepas. Enggak. Tunggu. Oh, banyak akar Mas Bro. Oh, ini talinya terbawa jauh Mas Bro. Slow. Woy, besar. Hah? Belum. Wah. Lepas Mas Bro. Lepas. Bawa jauh. Aduh. Lepas tunggu. Strike. Itu strike lagi di sana Mas Bro. Papanya Orik Mas Bro, tapi kecil-kecil Mas Bro. Mantap. Nah, tuh dia tuh. Oke lah. Oke Mas Bro, kayaknya ini udah mau siang Mas Bro. Kami akan mengakhiri petualangan mancing belut di kawasan ini. Kawasan pinggiran perkebunan keladi ini. Hutan keladi. Ini mengerikan Mas Bro, spotnya. Kayaknya banyak ularnya nih. Banyak biawak yang jelas. Ini juga sesekali banyak ikan gabusnya Mas Bro. Nah, sudah berapa ekor, Rik? 4 ekor. Nah, dapat 4 ekor. Itu baru satu. Itu satu baru naik. Ini di dalam botol ada 2 dalam botol ini. Dalam botol itu? 2. 2, 5. 5. Nah, ini 2 apa 1 nih? 1. Ini 1. Ini 1 dalam botol itu 2. Nah, ini 1, 4 ekor. Nah, itu di belakang saya Bapak Orik masih penasaran, Mas Bro. Padahal sudah perjanjian kita mau bubar. Strike. Nah, ini strike satu lagi nih kayaknya Mas Bro. Saya akan dekatkan kamera ke situ Mas Bro.
Nah. Oh, dimakan mas bro, lubangnya lumayan besar. Tapi ini pancingnya kayaknya kurang mengizinkan nih. Pancing orang kerinci. Sembarang bikin itu pancingnya mas bro. Kayaknya pakai pancing ikan tuh, bukan pancing yang di belintir benangnya. Naikkan tuh, telan, tarik. Strike tuh kayaknya mas bro. Ini ada narik nih. Narik lah tuh. Menyangkut akar. Mudah-mudahan tidak nyangkut akar. Oh, dapat. Slow. Dapat mas bro. Strike mas bro lumayan mas bro. Lumayan. Besar mas bro. Lumayan babon. Segera tarik. Rek dari kerinci. Ini strike berapa nih? Kelima ya? Kelima. Ini strike kita kelima. Oke mas bro, ini karena sudah mau panas mas bro, kita akhiri sampai di sini mas bro. Semoga teman-teman pada terhibur, terutama menyukai mancing belut. Ini memang spotnya agak mengerikan mas bro. Spot ladang keladi ini. Oke mas bro, demikian. Saya Mr. John undur diri. Assalamualaikum.